D O M K A G O N W I L A Y A 3 2 Soy. Soalnya lu gini, jangan ngadu pas ngadu gue ini. Soy. Gere. Kok muka lu doang sih yang gak fokus? Sudah, yang lain fokus. Muka lu doang. Muka lu astral. Coba, coba. Masuk, masuk, masuk. Coba, coba. Tuh. Oh ya, ini udah lumayan fokus. Happy birthday O-M K-A-G-O-N-W-I Ya, 3, 2 Soy! Semoga anak-anak yang datang lawan kamu makin banyak, makin panjang umur, terus anak-anaknya semangat terus datang tiap Jumatan. MRT WM Kalosius Gonzaga yang ketiga, semoga umat yang datang makin banyak, semoga kita bisa semakin kompak sebagai satu keluarga OMK, dan semoga bisa lakukan terus OMK-nya. Happy birthday, Anton. Semoga menjadi OMK yang makin soik, makin kompak, tetap soik, pokoknya maju terus, Anton. Jadi album seru dan mulai melayani di album saya. Retret kedua, karena retret di situ kita bisa menemukan banyak arti kebersamaan di sana. Dan di situ pula kita bisa saling mengenal satu sama lain dan bisa saling lebih mendekat. Dan untuk itu silakan dibeli cincau beningnya. Ada rasa melon, ada rasa anggur, ada rasa markisa, ada rasa leci. Satunya 5.000 kalau beli langsung dari saya, oke? Dua aja. Udah. Ngomongin tadi. Menurut saya Jumatan itu yang paling asik, semuanya itu asik. Tetapi menurut saya paling asik adalah Jumatan itu, dan semua Jumatan itu asik. Semuanya itu asik. Tetapi menurut saya paling asik adalah Jumatan itu, dan semua Jumatan itu asik. Dan acara pada Jumatan yang paling asik menurut saya adalah Rosario pada bulan Maria. Karena dia pada bulan Maria kita dapat mengasah Maria kita. Karena dia pada bulan Maria kita dapat mengasah Maria kita dan kita dapat mengetahui tentang Maria lebih dekat. Lalu kita dapat pada bulan Maria ada doa bergilir untuk mendoakan orang-orang yang perlu kita doakan ataupun hal-hal yang lain. Jumatan itu semuanya berkesan. Tapi kalau yang paling berkesan itu yang pertama. Yang pertama banget itu saya masih ingat di rumah Tante Yani. Itu yang datang enggak nyampe 10 orang. Pembicaranya saya masih ingat. Oh, Chris dari PD. Waktu itu paling pesertanya cuma saya, cici saya, terus ada paling 1-2 orang lain. Terus sisanya pengurus yang gede. Itu juga belum pengurus gede yang kayak sekarang, masih paling 4-5 orang kali waktu itu. Nama saya Evan Tanjaya, saya ketua panitia dari ulang tahun Algon yang ketiga. Dulu itu saya sempat selalu di rumah terus, tidur-tiduran, kalau nggak jelas gitulah. Tapi setelah ikut OMK ini, banyak perubahan yang bisa saya dapat. Contohnya, lebih sering ada waktu bersama, keluar, komunitas, belajar banyak, terus bisa puji-pujian, workshop, apa segala gitu. Pas awal-awal terbentuknya Algon ya, karena kita harus ngumpulin anak-anaknya yang benar-benar belum pernah saling kenal sama sekali. Dari nol mulai bagi undangan, datangin satu-satu ke rumahnya, ngajakin datang Jumatan, dan di Jumatan pun juga masih garing karena emang anak-anaknya belum pada saling kenal. Pada saat awal-awal mau membentuk OMK Kalosius Gonzaga ini, ya itu momen-momen yang tersulit. Jadi
bagaimana kita segelintir orang mencari orang-orang yang satu visi, satu misi sama kita, yang sama-sama mau susah buat membangun satu OMK kayak gini. ABC memelihara soal bebek sama burung merak itu bagus karena ABC itu cinta sama hewan. Nah, berarti kita harus menjaga hewan tersebut, makanya kita pelihara hewan. Terus kita juga jangan mengintimidasi mereka, biarkan mereka hidup di alamnya dan kita hanya menjalannya. Menurut saya, jembatan paling membosankan adalah waktu pas saat jembatan bulan saya termalu, yaitu di saat yang datang hanya sekitar 13 orang dan baru mulai itu sekitar telat sekitar 1 jam. Yang pas itu gue ingat kita kemarin datang jembatan, dari pas masuk kita cuma sortir baju. Udah abis itu kita gak ngapa-ngapain lagi sampai malam. Itu ngebosenin banget buat gue. Tapi ada satu lagi jembatan yang berkesan. Itu habis retret Algon yang pertama, habis itu jumatan setelah itu tiba-tiba ramai semua, banyak yang datang ke season. Jumatan yang paling ngebosenin itu waktu gua datang ikutin acara, tapi acaranya sama kayak minggu lalu, cuman awalnya nyanyi doang, habis itu baca dengerin kitab suci, share-share dikit, setelah itu bahas, udah pulang. Berapa kali gitu, berapa minggu gitu aja terus. Itu musim parah dan bikin gua kayak, oh udah lah, bisa jumatan lagi karena acaranya selalu sama. Kan ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagi insan dunia yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembah yang senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Om bangga lu sama Kevin, dia bisa main sekso. Beruntung kita punya Kevin di OMK Agung ini. Kak, dicek lah, dicek. Om minta, bukain doa. Halo teman-teman, aku di sini ingin mengucapkan terima kasih, terutama khususnya ke Tuhan, karena Tuhan telah menyertai dan memberkati acara ini sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar. Juga ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian dan Om dan Tante karena sudah mau hadir di acara ini. Maaf jika ada kesalahan dalam acara ini. Aku juga ingin berterima kasih ke panitia yang sudah bekerja keras, yang sudah memberikan waktunya, walaupun kadang ada yang sayur, ada yang soik, tapi luar biasa kali ini. Tidak lupa, aku juga ingin berterima kasih ke Om Indra karena Om Indra udah capek-capek, udah repot-repot harus cariin lokasi buat tempat kita sekarang ini. Jadi, oke, itu aja sih, itu memberkati.